Ratusan rumah di Brebes, Jawa Tengah juga terendam banjir akibat limpasan Sungai Mali yang meluap sejak Selasa dini hari. Banjir menggenangi permukiman dan jalanan desa hingga masuk ke dalam rumah warga sejak dini hari. Akibat banjir ini aktivitas warga menjadi terganggu. Banjir yang melanda permukiman ini dikitnya melanda 400 rumah. Selain itu ada sekitar 600 jiwa yang terdampak dan mengungsi ke sejumlah lokasi yang aman. Kali ini di semalam jam 3 pagi baru datang, sampai sekarang setengah 10 air masih bertambah di Pedukuhan Bayur ini. Perlu diketahui Dukuh Bayur itu satu RW terdiri dari 5 RT dengan jumlah KK 600-an.